guys, bersama saya lagi dalam ORAITNOPO Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so berita panas yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini, sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan Tun Dr. Mahathir yang masih tidak boleh move on, yang hari ini semakin panas, semakin mengganas, ya, dengan menyerang pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, ya, untuk saya bersama-sama untuk kita mendengar ulasan daripada seorang MP daripada Parti Keadilan Rakyat. Sebelum ini kelihatan beliau juga turut, ya, selalu mengkritik setiap tindakan Perdana Menteri. Tapi hari ini ulasan beliau ini adalah satu yang terbaik untuk kita dengar bersama sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support ORAITNOPO Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia, cukuplah Tun M katanya. Usah bermain api, nanti negara terbakar. Oh, itu antara kenyataan pedas daripada ahli parlimen Pasir Gudang ini, sahabat semua, yang mana ini adalah ulasan yang terbaik daripada beliau. Dan saya mau kita bersama-sama untuk mendengar bersama apakah maksud beliau supaya Dr. Mahathir berhenti untuk bermain api, nanti negara terbakar katanya. Itu antara kenyataan daripada beliau. Jadi sahabat semua, saya mau untuk kita sama-sama mendengar, ya, apakah maksud, ya, nanti usah bermain api nanti negara terbakar katanya di sana. Jadi apabila kalau kita lihat dan ulas semua, kita imbas semula, apabila Tun Dr. Mahathir kalah pada pilihan raya umum katanya pada 1969 di Parlimen Kota Setar, Kedah, maka Doktor muda itu berubah menjadi ultra Melayu. Beliau menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyerang Tuan Tunku selepas peristiwa 13 Mei 1969. 50 tahun kemudian, apabila dia kalah teruk di Parlimen Langkawi dalam pilihan raya umum yang ke-15 pada tahun 2022, ya, sehingga hilang di posip, pemimpin yang telah lanjut berusia itu dengan pencapaian 2 kali menjadi Perdana Menteri Malaysia kini menyerang pula Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Pada tahun 2019, apabila sudah sampai masanya sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk menyerah kuasa Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan oleh Gabungan Pakatan Harapan, maka tokoh itu Tun Dr. Mahathir berdali-dali, ya, tetapi dalam masa yang sama dia juga menghimpunkan pemimpin-pemimpin Melayu dari para berbagai pertubuhan dan NGO dalam satu pertemuan yang diberi nama Perhimpunan Melayu Bermarwah. Kesan dari perhimpunan itu, maka berlakulah episod Langkah Sheraton. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas itu. Sekarang tokoh yang telah lanjut berusia ini terus menggasak dan menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah dosa Anwar Ibrahim kepada kita pun tidak mengerti soalnya. Seperti modus operandi lama yang diguna pakai, maka isu sentimen Melayu sekali lagi digunakan. Kali ini tokoh tersebut terlibat dalam usaha untuk mengadakan pertemuan yang dipanggil Perhimpunan Proklamasi Melayu. Setiap kali tokoh ini tersisi dari arus politik, dia akan menggunakan kartu atau kad kaum untuk kekal relevan. Ya, berikan dewan bincang dengan selesa katanya. Nasihat saya kepadanya, usahlah bermain api, kata MP daripada Pasir Gudang ini, nanti negara sendiri terbakar. Cukuplah katanya. Bagi saya tidak ada salah untuk tokoh berusia ini berbincang dengan penyokong-penyokongnya berkenaan isu nasib orang Melayu sekarang dan akan datang. Berikan kepadanya dewan untuk perhimpunan itu. Boleh diadakan bagi mereka berbincang secara aman dan juga selesa. Tetapi saya ingin bertanya kepadanya. Dia telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun kali pertama. Apa yang dia telah buat untuk orang Melayu biasa, kecuali kapitalis-kapitalis kroni, anak pinak dan juga para sahabat sendiri. Sekali lagi pada tahun 2018, dia telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan. Kenapa tidak dibuat segala dasar dan program untuk membela nasib orang Melayu soalnya lagi? Kenapa sekarang hendak bercakap membela nasib orang Melayu, sedangkan peluang telah diberi dengan luas sehingga lebih dekat kepadanya sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim baru 4 bulan menjadi Perdana Menteri. Mana kepentingan orang Melayu yang digadai oleh Anwar? Jawabnya, tiada, sahabat semua. Semua itu hanya retorik daripada lebay-lebay, daripada pihak pembangkang pada ketika ini. Mana hak-hak orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan yang dikompromi oleh Anwar Ibrahim? Juga jawapannya, tiada, kata beliau. Kedudukan Melayu, bahasa Melayu terjamin. Kedudukan Islam juga terjamin. Malah kedudukan raja-raja Melayu juga terjamin, katanya. Anwar Ibrahim menegaskan perkara ini berkali-kali, sama ada di dalam parlimen atau di luar parlimen. Telinga ini mendengar, diri ini menjadi saksi komitmen Anwar Ibrahim menjaga kepentingan Melayu. Biasanya, sebagai seorang pemimpin negara yang berbilang bangsa dan agama, Anwar tetap tegas menjaga kepentingan hak-hak kaum-kaum lain dan agama lain seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Negara dan Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa salah Anwar Ibrahim sehingga dia hendak ditumbangkan secara tidak sah sekarang di luar proses pilihan raya? Ini bukan demokrasi, katanya. Ini suatu tirani gerombolan politik songsang. Maka adalah sangat wajar nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa kerajaan akan bertindak tegas terhadap sesiapa jua yang secara tidak bertanggungjawab cuba membakar sentimen kaum dan agama sehingga menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap ketentraman awam serta keselamatan negara. Demi keselamatan Malaysia, saya menyokong ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu, katanya. Dan sedikit juga, nasihat ya beliau terhadap Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, katanya hanya satu. Saya berharap Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri keempat Mahathir Muhammad pada tahun 1988 apabila berhadapan dengan gugutan dan juga cabaran terhadap kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpinnya. Mahathir telah melaksanakan atau menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dalam operasi lalang pada tahun 1988 itu dengan menahan tanpa bicara lebih 100 orang pemimpin parti politik, pertubuhan NGO dan juga aktivis masyarakat. Ini adalah satu titik hitam dalam sejarah, katanya, sahabat semua, di dalam sejarah demokrasi Malaysia. Saya berharap dengan kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, katanya, beliau dapat mencari segala ikhtihar alternatif untuk menenteramkan suhu sentimen kaum dan agama yang panas sekarang ini. Elakkanlah kerajaan Malaysia medani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini dari segi menggunakan akta-akta draconian seperti akta SOSMA untuk menangani tantangan dan juga cabaran daripada pihak lawan. Kembali lagi, sebagai alternatif, gunakanlah pendekatan yang lebih berhemah, berdiplomasi, berunding dan berlibat urus, katanya, dengan pemimpin-pemimpin parti-parti pembangkang dan pertubuhan-pertubuhan sivil serta NGO yang kini menentang secara terbuka terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Gunakan kaedah perundingan, bukannya perang, kata Hasan Karim, ahli parlimen daripada Pasir Gudang yang juga adalah MP daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi sahabat semua, ini adalah satu kenyataan yang menarik untuk kita dengar dan bincang dan juga sebutkan bersama ya. Apabila MP Pasir Gudang ini menyatakan supaya ya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melakukan kesilapan yang sama seperti yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir ya, yang begitu dilihat sebagai diktator yang menekan musuh-musuh politiknya dengan menggunakan akta seperti ISA dan juga SOSMA dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Dan diharap apa yang beliau nyatakan kepada nasihat juga yang dinyatakan supaya menggunakan alternatif dengan menggunakan pendekatan yang lebih berhemah, berdiplomasi, berunding dan berlibat urus dengan pemimpin-pemimpin parti pembangkang, katanya lagi. Jadi sahabat semua, saya sangat bersetuju ya dengan ulasan dan juga kenyataan daripada MP Pasir Gudang ini. Dan sekaligus apa yang dinyatakannya untuk menasihati Tun Dr. Mahathir supaya cukuplah. Ya, era beliau sudah berakhir. Era Tun Dr. Mahathir sudah pun berlalu. Biarkanlah pemimpin-pemimpin hari ini melakukan tanggungjawab mereka. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri harus diberi luas secukupnya untuk melaksanakan dasar untuk membuktikan keupayaan beliau sebagai Perdana Menteri untuk memacu negara, membawa negara kita keluar daripada krisis yang sedang kita hadapi hari ini. Ini adalah bukti yang jelas apabila hari ini kita dapat melihat baru 4 bulan usia pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi hari ini kita melihat bahawa bibit-bibit ya, hasil-hasilnya itu sudah kenampakan. Ditambah dengan credibility daripada menteri-menteri yang ada seperti YB Rafizi Ramli, seperti YB Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga menteri-menteri yang lain, sahabat semua, kita boleh lihat negara kita berada di landasan yang tepat, di landasan yang benar untuk kita maju ke hadapan menjadi negara yang disegani seperti satu ketika dahulu negara kita digelar sebagai Tiger of ASEAN. Jadi sahabat semua, itu dia ulasan daripada MP Pasir Gudang. Saya memang tertarik dengan ulasan ini dan juga mungkin anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada ORAITNOPO channel saya. Kita berjumpa lagi di info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.